Suzy dan Nam Joyuk dipuji kerja penuh semangat di lokasi syuting startup. Startup baru-baru ini merilis deretan foto di balik layar milik Suzy dan Nam Joyuk. Pasangan utama drama TVN itu tampak dipuji karena bekerja dengan penuh semangat di lokasi syuting. Startup sendiri mengambil latar di Silicon Valley fiksi Korea Selatan, di mana para pemimpin muda berangkat untuk mencapai kesuksesan di dunia perusahaan rintisan. Suzy berperan sebagai Sodalmi, seorang petualang yang bercita-cita menjadi Steve Jobs dari Korea, sedangkan Nam Joyuk berperan sebagai pendiri Samsung Tech bernama Nam Dosan. Dalam foto di balik layar yang baru dirilis, Suzy mempelajari naskahnya dimanapun lokasinya demi bisa menangkap emosi mendetail dari karakternya. Bahkan dalam kegelapan, dikelilingi oleh banyak pemeran dan di belakang panggung di mana presentasinya yang fasih berlangsung, Suzy hanya fokus pada naskahnya. Upaya gigi Suzy dapat dilihat sebagai kekuatan pendorong yang memungkinkannya untuk benar-benar memahami peran dari CEO Samsung Tech, Sodalmi. Di balik layar startup, Nam Joyuk juga membenamkan dirinya ke dalam perannya. Dengan senyuman lembut namun tatapan yang kuat, Nam Joyuk adalah perwujudan sempurna dari karakter Nam Dosan. Secara khusus, foto Nam Joyuk dengan bangga memegang kunci sandbox dengan senyum cerah di wajahnya mencerminkan semangat muda Nam Dosan. Meskipun Nam Dosan dengan canggung mencoba mengubah kesalahpahaman Sodalmi menjadi kenyataan, dia perlahan mulai berubah sambil melakukan yang terbaik untuk mewujudkan mimpinya. Pemirsa sangat senang melihat bagaimana Suzy akan memerankan Sodalmi saat ia berevolusi menjadi CEO yang handal dan bagaimana Nam Joyuk akan menyampaikan pertumbuhan Nam Dosan. Sementara itu, startup ditayangkan di slot Sabtu Minggu Malam TVN. Drama yang juga dibintangi Kang Hana dan Kim Sun Ho itu sudah menayangkan sebanyak 6 episode dan selalu menuai respon positif sejak awal tayang.